welcome back to my YouTube channel. Oke, buat teman-teman yang baru banget nih mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian aktifkan juga like-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk komen and share video aku. Kemudian yang pastinya banget jangan lupa untuk follow Instagram aku @reshivita. Oke, aku tunggu ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, buat teman-teman, jadi sesuai dengan judul dan thumbnail, aku mau rekomendasiin atau mau Shopee haul ya, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini tuh aku udah beli celana pendek laki-laki ya. Ini tuh rekomendasi banget sih buat teman-teman karena produknya juga udah star. Kemudian juga komen-komennya positif banget yang pastinya. Kemudian juga banyak testi-testi yang bagus banget yang udah dibeli di produk ini ya, di toko ini. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke produknya. Oke teman-teman, jadi yang udah teman-teman lihat sendiri dari tadi, jadi produknya tuh kayak gini ya teman-teman, celananya. Dan di sini aku ada beli dua produk. Dan untuk warnanya, yang satunya ini aku warna abu-abu ya teman-teman, warna abu-abu. Kemudian yang satu lagi warna, tara, warna ini nih, warna nude gitu ya teman-teman. Dia tuh warnanya, ini tuh sebenarnya warna nude gitu, kayak agak putih-putih, tapi gitulah ya pokoknya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk harganya dari celana ini tuh 63.900 ya teman-teman. Untuk nama tokonya yaitu Mall Rakyat. Jadi pengiriman itu dari Kabupaten Sragen ya teman-teman. Lumayan jauh juga. Biasanya tuh rata-rata aku beli baju tuh di Jakarta Barat, tapi ini dari Kabupaten Sragen. Dan ini tuh menurut aku lumayan sih bagus banget. Celananya aku udah beli pertamanya warna ini dan ternyata bagus banget dan suami aku juga suka banget. Dia itu bahannya nggak gampang brudul-brudul gitu loh teman-teman, kayak bahannya tuh kalau udah dicuci itu kan ada tuh celana yang bahannya langsung kayaknya jelek banget, kemudian gampang banget di bagian sininya itu langsung kayak brudul-brudul gitu loh. Ini nggak banget karena ini tuh udah lumayan sebulanan juga yang aku beli yang pertama. Ternyata bagus banget celananya, jadi aku beli lagi. Nah, itu aku rekomendasiin buat teman-teman atau ibu-ibu nih yang mau beli juga celana pendek buat suaminya atau buat pacarnya ataupun buat kayak teman-teman yang mau beli sendiri deh ya. Ini tuh rekomendasi banget menurut aku. Jadi teman-teman, untuk bahan dari celana ini yaitu chino atau twill stretch ya teman-teman, atau bisa disebut juga cotton combat diamond, karena menurut aku juga bahannya lembut, nggak kasar banget bahannya. Ini tuh adem banget sih menurut aku. Dia tuh bahannya kayak ini nih, aku lihat lebih dekat ya tuh. Jadi dia tuh bahannya katun, tapi katunnya tuh katun combat diamond, jadi bahannya kayak nggak terlalu lembut, cuman dia lembut gitu loh teman-teman. Gimana ya jelasinnya, kayak gitulah ya pokoknya. Kemudian bahannya juga adem dan pas dipakai tuh nyaman banget tuh, bahannya bener-bener adem banget pas dipegang tuh, nyaman banget pas dipakainya juga pastinya ya. Oke teman-teman, jadi untuk produk ini, celana laki-laki pendek ini, dari tokonya hanya ada 4 varian warna ya teman-teman. Jadi hanya ada warna nude, kemudian ada warna coklat, kemudian ada warna abu-abu dan warna hitam. Jadi memang hanya empat varian warna itu aja teman-teman. Nah, untuk di sini bahannya pastinya adem banget dan halus. Ini sih menurut aku rekomendasi banget menurut aku sih ya, karena bagus banget dan dingin banget, nyaman banget sih pas dipakainya tuh. Nah, untuk ukurannya hanya ada ukuran 27 sampai 38 ya teman-teman. Tapi sih ini menurut aku tokonya lengkap banget, dari celananya dari ukuran 27 sampai 38. Ini aku sengaja ngambil yang ukuran 38 buat suami aku, dan ini itu masih agak longgar dikit. Aku suka banget karena size-nya itu lumayan, ada ukuran buat suami aku juga. Kadang ada yang cuman hanya ukuran sampai 36, kesel banget dah sih kalau toko yang adanya cuma hanya 36 udah pengen dibeli, ternyata pas lihat size-nya itu cuma hanya ukuran 36. Tapi untuk celana ini teman-teman, ukurannya ada ukuran 27 sampai 38. Jadi buat teman-teman yang badannya
kecil atau buat suaminya badannya kecil gitu tetap bisa, karena ada ukuran 27, 28 dan 29 lah gitu lah ya, pokoknya sampai ukurannya 38. Dan ini tuh aku sengaja ngambil ukuran buat suami aku 38 gitu teman-teman. Di sini untuk panjang dari celana ini ya teman-teman, dari ukuran 27 sampai 32 itu hanya 34 cm, sekitar di atas lutut dikit lah ya, di tengah-tengah gitu dikit, di atasnya dikit. Kemudian kalau untuk ukuran 33 sampai 38, ukuran panjangnya itu 55 cm. Kurang lebih ukurannya bedanya 1 cm atau 2 cm gitu ya teman-teman, dari ukuran 27 sampai 32 gitu teman-teman. Ini aku ukurannya 38, berarti panjangnya 55 cm gitu, teman-teman. Ini aja ukurannya sama suami aku sampai lutut gitu loh teman-teman, sampai batas lutut gitu. Tapi menurut aku ya teman-teman, ini dengan harga 63.900 aja kita udah dapat celana yang bagus banget menurut aku, dan ini tuh bener-bener recommended banget sih. Aku suka banget sama celananya karena dia bener-bener halus, kemudian adem banget. Aku suka banget deh pokoknya. Buat teman-teman buruan deh pokoknya deh, langsung aja di description box aku ya teman-teman kalau yang mau beli juga. Oke, sampai sini aja video aku. Semoga video ini bermanfaat banget ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk aku. Kemudian jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video aku ya teman-teman. Dan yang pastinya juga follow Instagram aku @resyuvita. Oke, semoga video ini bermanfaat banget ya buat teman-teman semuanya. Thank you.